Ya, basically sebenarnya dia sebenarnya kita masuk mana-mana tempat. Kita sebenarnya kita akan mencari apa peluang perniagaan yang boleh kita bawakan ke tempat itulah. So bila di Cyberjaya ni, bila kita tengok setiap rumah ada lebih daripada 3-4 biji aircon. So kita panggil aircon Rahmah ni, dia bersesuaian. Which is bila kita hantar tim kita, dia terus pergi dan kita boleh jadikan sebagai kontrak untuk tuan rumah tersebut dengan kita. So mungkin kita buat kontrak tu 2 tahun. So dia boleh terus berurusan dengan kita saja. So tak perlu nak cari-cari orang untuk 2 tahun. So kita jadikan sebagai kontrak, mungkin 6 bulan sekali kita pergi servis rumah dia dan sebagainya. Itu adalah konsep aircon Rahmah yang kita buat di Cyberjaya ni. Macam konsep Kowei dia juga. Ya, lebih kurang. So dia akan jadikan sebagai kontrak lah, tu kita panggil B2C lah ataupun. Cuma harga dia tu macam mana tu? Okey, kalau normal price sebenarnya dia memang jatuh kepada, kalau normally sekarang ni ada 100 sampai RM150. That's why kita pergi sehingga RM50, serendah RM50 servicing yang kita buat konsep aircon Rahmah. So berterusan untuk itu, dan kita akan kali dengan quantity unit untuk tahun dan sebagainya. Bila boleh lancar? InsyaAllah, sebenarnya pada hari ini kita telah melancarkan program ataupun menu tu start daripada hari ini. So, sebenarnya. Expectation. Okay, sebenarnya kalau kita punya target untuk cawangan ini adalah sebanyak RM150,000 sebulan. Target kita untuk cawangan ini. Sales. Boleh, tak ada masalah. RM50,000 sale sebulan untuk cawangan. Di Cyberjaya sahaja. Kalau tanpa memo ni, kalau orang so berapa juga sales macam banding last year? Okay, kalau setiap cawangan, kalau kita buka di yang event yang kita ada sedia ada di Bandar Baru Bangi, so rata-rata sale tu dalam RM100,000 macam tu. RM100,000. So tambahan kita jangkakan dengan kita buat program macam ni, dan kita ikat customer kita lah, kita consider ikat tu kan. So kita insyaAllah kita boleh dapat tambahan RM50,000. Kira semua. Satu rumah tu dia punya kontrak semurah berapa tu? Semurah RM50 untuk satu biji. Itu yang dikatakan itu bukan sebulan untuk 6 bulan.